Disampaikan usai meresmikan gedung Saber Pungli UPP Provinsi Jawa Timur, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri menyebut keberadaan posko Satgas Saber Pungli ini bisa mencegah tindak perbuatan pungli. Satgas Saber Pungli juga dapat mengoptimalkan struktur, personil, sarana dan prasarana yang ada di kementerian, lembaga serta pemerintahan daerah. Komjen Pol Ahmad Doviri menegaskan adanya pungli sangat meresahkan masyarakat serta mengganggu investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Karena itu, semua masyarakat tidak menyukai dengan adanya pungli. Jadi kegiatan hari ini, rekan-rekan wartawan sekalian, pertama saya selaku Kepala Dewan Pelaksana Satgas Saber Pungli meresmikan suatu momentum yang begitu luar biasa, yaitu posko Saber Pungli. Karena kita tahu ini wujud daripada keseriusan pemerintah. Jadi pungli itu betul-betul meresahkan masyarakat, mengganggu investasi, ya, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dan pasti semua masyarakat juga tidak suka dengan adanya pungli. Ya. Oleh karena itu, pembentukan posko Saber Pungli dalam rangka adalah semangat dan koordinasi, sinkronisasi, dan integritas daripada masing-masing aparat. Jadi Satgas Saber Pungli itu sejatinya adalah mengoptimalkan, ya, struktur, personil, sarana-prasarana yang sudah ada, baik di kementerian, lembaga maupun yang ada di pemerintah daerah. Selain meresmikan gedung Satgas Saber Pungli, Komjen Pol Ahmad Doviri selaku Kepala Dewan Pelaksana Satgas Saber Pungli juga melakukan peninjauan ruangan. Stadi Setia, Surabaya TV.